Halo semuanya, kembali lagi di Mopik. Tapi kali ini Mopiknya di rumah aja karena kita masih social distancing. Jadi ya kita akhirnya Mopik syuting di rumah, kan backgroundnya beda kan. Gimana kemarin? Udah di episode kemarin sudah ditemani oleh wajah baru yang biasanya ada di balik layar, sekarang dia tampil di depan layar. Eksis nih si Neni sekarang, tapi balik lagi sama Iyas. Oke, di Mopik kali ini itu sangat spesial karena ini episodenya spesial soal 8 Collection. Jadi memang sekarang walaupun ada pandemi di mana-mana, tapi tetap nuansa puasa, nuansa Ramadan tuh tetap ada gitu. Walaupun kita emang nggak bisa terawih bareng, nggak bisa ikut bukber bareng, tapi tetap apa ya, tradisi-tradisi yang memang sudah ada sejak dulu selama kita Ramadan tuh tetap masih ada kok, tetap berjalan gitu. Bahkan salah satu tradisi yang sering ada di bulan Ramadan itu adalah bagi-bagi hampers. Jadi emang udah pasti jadi sebuah tradisi ya, kalau misalkan kita tuh kadang suka kirim-kirim hampers ke saudara atau ke keluarga. Apalagi memang kita udah nggak dibolehin untuk mudik, kita nggak bisa datang ke tempat mereka, akhirnya kita ada cara lain untuk menggantikan diri kita, yaitu dengan adanya hampers, ya kan? Terus, nah, ini produknya adalah dari Aroma Langit Studio, namanya Hampers Ramadan Mini. Jadi dalam satu hampersnya itu kamu bakalan dapet ada handmade soap, ada friendly hand sanitizer, ada shampoo bar, ada juga face towel, terus kayak Idul Fitri hang tag, jadi kayak tulisan emang tulisan selamat lebaran. Terus ada juga bonus beberapa small shop disc dan limited handmade soap. Bukan soap, soap makanan, soap buah atau apa-apa ya, soap sabun. Makan sabun. Dan juga kalian bisa milih beberapa sabun-sabunnya, misalnya kalian mau lavender goat milk atau mau kalian gula goat milk, relaxing beach, camouflage atau coconut party, itu bisa banyak, bisa request, bisa minta sama expertnya yang bernama Aroma Langit Studio. Itu yang pertama. Yang kedua ada, kita contek ya, yang berhubung ini syutingnya di rumah, jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan gitu ya. Nggak kayak di kantor gitu kan, enak banyak yang ngasih tahu. Nah kalau di sini di rumah mesti sendiri, apa-apa sendiri, rekam sendiri, ini sendiri, lihat sendiri bang. Yang kedua kita sontek. Yang kedua itu ada produk dari Merry Go Rounds ID yang bernama Fancy Jeep Phone Case. Kalau phone case-nya ini emang spesial Ramadan juga. Phone case-nya tuh di belakangnya ada gambar cewek berhijab, terus ada tulisan Alhamdulillah dan ada ketupat. Udah pasti itu selalu ada di nuansa Ramadan maupun Lebaran kayak gitu kan. Tema ilustrasinya namanya Fancy Jeep, terus dia ada 4 warna beda. Materialnya bisa kamu pilih, mau hard case buat handphone kamu atau mau soft case atau mau hard case yang full print langsung semua sampai depan-depannya. Biasanya kan kalau hard case cuma sampai belakang doang tuh. Nah, mungkin full print langsung depan sampai tombol sebelah kiri kanannya itu juga bisa. Ini juga tersedia buat iPhone 6, 7, 8 dan kawan-kawan sampai ke atasnya, sampai Samsung S8, S10 dan lain-lain juga bisa. Kalau misalkan ada HP lainnya nggak misalkan disebutkan gitu di deskripsi di website Mosello atau di aplikasi Mosello sama expert Merry Go Rounds ID ini, kamu bisa tinggal chat aja request, kak aku mau dong versi HP aku tuh HP Asia Hidayah gitu. Kali mungkin masih ada yang make kan, ya mana tahu, karena kan cuma SMS, karena kan gratis ya SMS Asia Hidayah tuh. Terus kalau misalkan kalian mau order juga, ini pre-order dan 7 hari kerja, ya tergantung sama request kalian maunya kayak gimana. Oke, itu tadi adalah beberapa rekomendasi 2 produk di koleksi Special 8 Collection Part 1. Kalau misalkan kalian pengen, kalian tinggal download aja di aplikasi Mosello atau enggak
cek dulu di website Mosello juga bisa. Jadi kita sudahi dulu di episode kali ini bersama dengan Iyas yang masih tetap ada di rumah di minggu ke-8 WFH. Luar biasa. Tetap semangat, pokoknya kita sebisa mungkin harus menghindari memutus rantai pervirusan itu, karena ya seperti yang kalian tahu ya, sampai sekarang ternyata masih banyak menukik positif. Jadi kalau bukan dari gue, kamu, dan kamu-kamu yang lainnya melihat ini, kalian harus bisa untuk memutus rantai virus kayak gitu. Dadah, sampai bertemu di episode selanjutnya.